Oke, anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Wow, bro, WAP channel kembali menyapamu. Pokoknya, -e, salam satu hobi, orang kembang, orang kodi bareng youtuber kondang yang ketawa sopo sepenuhnya nah, ramas WEP juga ada youtuber kondang youtuber handal youtuber spiral seputar perkembang goyangan oke okay, jah. kali ini kita berada di satu rumah ini di depan saya ini ada satu rumah yang sangat menginspirasi rumahnya resik kembangnya tertata rapi pokoknya wo wo channel orang kembang orang kodiang salam satu rupiah guys yang urung satu satu oke okay. langsung saja saya mau mengeksekusi ini rumah jadi rumah ini sangat menarik kebetulan saya bar ber, uh, tahu-tahu uh, terhenti di sini nah karena rumah ini sangat menginspirasi di luar kafe nah okay. pokoknya kita viralkan kita kondiangkan rumah-rumah yang Uh, very very beautiful karena ada tanaman hiasnya yang begitu mumbuk-mumbuk mempesona nah ya kan ya bro oke okay. nah ini kita akan mulai dari yang mana dulu dari yang sana dulu ya kita ke depan dulu oke okay. langsung gas eksekusi oke okay. ini masih seputaran ono oke okay. kita lihat untuk rumahnya ya bro ini rumahnya di pinggir gang yang sangat resik kembangnya tertata rapi oke nih dari sini ya dia nah nih kalau kita lihat tangganya saja ini ada ornamen ornamen uh, batu kali ano kelata ano krakale ta. nah oke okay. oke okay, dulu kabeh kita telisik dari yang pertama ini nah masih bernuansakan kemerdekaan Agustusan masih ada benderanya nah yang di samping bendera ini ada pucuk merah dulur kabeh ada pucuk merah yang sangat very very beautiful pucuk merah nah kemudian nah ini ini bendero abang-abang bendero londo nah nah di sampingnya ada diven diven tukul kembangnya antorium loh kok iso mas nih terangannya kembang burine nah ini ya nih diven diven jose ini diletakkan di uh, depan, depan tangga nada. Wah, eh, tangga nada. Tangga naik ya, ke teras ini ya. Nah, ini. Loo, ini. Ada berapa tanaman yang saya tidak dong. Nah, udah komplit sah nang kene Komplit. Kembang apa kene? Nah, sing jelas aja kok bunga bang. Bunga bang rene. Ana nek nah, urung bangsa so. bunga cicak rowo, bunga kutut manggung. Bunga tilang ucul ngono nah ya enak. <gifat> yang engko sing kira kira-kirane aku mudeng tak ganti jeneng gue. Oke, ini ada antorium anthuriumnya sangat membius sekali. Medianya pakai pot, media tanah nih, antorium Mickey Mouse diletakkan di samping tangga masuk ini ya. Ini tangganya ini sebagai alat terapis karena menggunakan batu. Kelatak kerakal ini lho, Bro. Ini lho, Bro. Nah, ini, ini. bagus banget juga bersih ada kalatea ya kalatea tricolor ada kalatea buah apa, -apa ini tapi mumbyuk banget nih terus ini disesel-seselkan dengan adanya bugenvil ya. nah ini jadi samping rumah ini juga ada gang nah terus ini ada beberapa tanaman ya kita mumbyuk-mumbyuk juga ini penataannya sangat wapi elok ya. nah Terus ada butterfly, ada lipstick. Wah, itu tumpuk undung garden jenengnya. Nih, ano pari jodoh Kemudian di dalamnya ada linet. Wah, jas komplit pokoknya pirang-pirang. Terus ini lah, le bukan file jos gandos nih. Warnanya unyu-unyu. Waduh, keren tuh. Iya nih. Keren. Kemudian dulur kabeh. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah ini ada rak sepatu rak sepatu yang disulap atasnya untuk wih apa oke uh, gendawer garden gitu apa nih kembang opo nah ini warnanya pink nah lantainya juga bersih tertata rapi indah nah ini jadi kalau kita telusuri dari sini loh ini ya nah. ini nah kita kalau tu turun ini ini itu akan nah nih ya didampingi oleh tanaman hias tanaman hias nah ini yang si samping ke kanan nah sini sudah ya nih oh masih ada keladi masih ada bro nah di sini masih ada nih Ih, lili paris anak, anak keladi dan lain sebagainya nih kita lihat dari sini oke okay. sekarang kita simak yang di sini bro nah ini kita naik Ah teklek 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 nah, sampai lah sampailah di sini. Nah, nih masih seputaran di teras teras utama ini sebenarnya. Ada apa? Bromelia. Bromelia ini bilang-bilang media tanahnya media tanah media tanamnya menggunakan tanah ini bu. Kayaknya nih. Dan ada anu nih. Terus didominasi dengan biusnya dan Jantos dan batu-batu ya. Kembali mumbiuk-mumbiuk Ini aja hanya diletakkan di lantai tanpa vertical garden ini namanya in belasah garden ada lipstick kemudian ada diven nah, apa dulunya nah ini jas bro nanti kalau kita bablas ke sana kita akan dimanjakan juga dengan tanaman itu nah itu kan tuh nanti kita akan ke sana tapi kita urut dari sini oke okay. ini dia ini adalah uh, antorium bunga antorium bunga yang sedang berbunga-bunga berarti ini lagi bahagia lagi bahagia nah lah kembangnya akeh jadi nek bahagia ini kembangnya satu nek nah, bahagia ini jadi kembangnya pirang-pirang nah, jamak nah nah i bunganya api cah? hmm jos iya mantap kan ini kalau kita lihat dari sini yang sana tadi kelihatan bro nah ini kan bagus banget ini bro nah wajan okay. jos ini harus di foto-foto ya api loh bro nah kayak tak kolek okay. Nah nih turun bunganya sangat merahati, jelas nih ini posisinya adalah mengikuti tiang, hmm, tiang wong umahnya oh juga bagus ya. Nah Duh, ya kan nih kita lihat uh, ornamen kolaborasi cat warnanya juga cerah ya kan. Nah secerah hatimu. Nah sing lagi nyawang kontenku. Ya kan iya ada bromelia bro. Wih, bromelia ini lagi berkembang, bro. Ini berkembang biak ya? <gih> Berbunga-bunga. Bromelia, bromelia. bromelia ada yang hijau lis kuning, ada yang merah. Ini. Semua menggunakan pot ukuran biaya. Yang ini 18, yang ini 22. Ini. Terus ini kita hidup berdampingan dengan yang namanya puring, lah. Nah ini puring mulanya wong nek pengen sehat atau sok puring-puring ini cepat darah tinggi stroke nah <laughs> kayak muring muring cah. nah ini ya jasi wah lagi dari sini kita kelihatan nih wah api cah ono rumah ono gang kini di foto api kita tak foto nih ya saya wah ngelis, cah nah apa dari sini Cetret. nah ini ya kan puringnya luar biasa puring nah untuk puring ibu gusi pecinta puring ya cari ono puring tekek barang puring tak kayak opo nah ini le ini puringnya ini, ini nanti kalau besar bagus banget ini bro nah ini cuman diletakkan di teras utama yang bagian sini ya nah, nah oke sekarang sampingnya nah sampingnya ini ada beberapa ini masuknya diven ya diven tralala ya diven ini john jos. jos gandos sak jos, jos, jos. ini mumbiu mumbiu kabeh ini sebenarnya sama kalau kita cek ini 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 vertical garden ini memanfaatkan tangga masuk ya mirip seperti ini mirip seperti ini nah nah jani nyambung jani nyambung ya ini nih ya kan cuman yang bagian bawah ini digunakan untuk menceblokkan anu menceblokkan menceblokkan pot yang isinya adalah lili paris ini semua tanaman dihujan-hujankan nih ada bambu air juga ini Loh, ini kan Tuna pari jodoh, tukulan pari jodoh ini pirang-pirang oke, nah sekarang kita simak yang list kedua ini ada nah ini kembangnya mantap jiwa nah jadi dominasi uh, antorium, antorium walaupun juga ada pari jodoh dan lain sebagainya nih, antoriumnya berbunga-bunga atau yang warna pink ini ada yang pink kita apik banget ini ada yang Mickey Mouse ya coraknya merah ada hijaunya ya nah. nih pari jodohnya luar biasa hmm, gendawer lagi gandul gandul nah pari jodoh ini juga selain untuk tanaman hias untuk aksesoris bisa buat obat bisa nggak obat ya nah ini kan loh biyo biyo tuh kacang di sini ada di sana juga ada nih ya kan ini berada di teras kedua nah ini no dingli ya wah jas bro nah nanti kita akan masuk ke sana ya keren bro ketek leren nah jadi keren nih ini nih, orang ngerti sekilas kayak pari jodoh berbunga antorium padahal ini penataannya nih penataannya seperti ini ditempel-tempel direngket-rengket ya jadi ini kebetulan lagi ber, Bunga -ngang -ngang. berbunga nganga berbunga nganga nganga, berbahagia nah, karena berbahagia karena kembangnya pirang-pirang ini tadi nih ini api ya listnya ini ungu hanya ungu ini yang merah Mickey Mouse karakter Mickey Mouse nya kentara banget nih nah ini ya nih, nih. medianya pakai apa Mas ini pakai polybag bro ini orang ada nih polybag tapi rapi bro polybag full sriwetari serintil wedusnya itu sangat banyak bro wah ini oke ya mantap jiwa ini oke sekarang sampingnya ini kita lihat ada iki iki apa aja kok api emang nih loh bercabang nih ini anturium anturium kok anak kembangnya ini ya loh api aja ya. kayak ulo ini ya nah kayak ulo Nah, terus ini ada tanaman buah apa Nah, ini bunganya sangat kuning. Kuning-kuning. Nah, nah, terus ono meneh Sri Devon, Ralala ini Devon tadi ya, Bro. Nah, keren. Juas, tak juas si. Nah, sih. Jangan pokoknya itu like, kata katanya jas. Saya heran sama anturiumnya ini kok bisa berbunga kompak. Hmm terus di sini disendelepkan di ini ada diselipkan atau disendelepkan ini ada big roy big roy nah big nya tertata ini di depan teras ya nah ini pokoknya nek duduk di sana itu nah duduk di sana itu sangat komennya pokoknya pas udan udan ngeriwis ngono kayak joss karo ngopi ngeteh karo ngemil nah ini nah kembang-kembang lagi diven 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 Wah, uh, jelas ini eventnya. Halo, ini juga. loh ah. ya. Di kok pirang-pirang sah ini. Di eventnya jelas. Ah, anturium lagi. Anturiumnya lumayan jelas. Ini saya kok menemukan. Ini apa ya? Eh, kok ono kembangin ini ya? Iya, eh, di event loh, bro. Di event kok metu bijinya kayak ini bro. Nah, nih. Ini, ini tuh sekali gigi. Ini aglo apa sih, jangan-jangan nih? nih bro ini seperti ini teman-teman lo ini cah ini bakal biji pak ya kayak duet ngerti lah duet duet kayak anggur nah terus yang ini bagian bawah ini menggunakan talang bro ini, ini talang nih ini teman-teman ngerti talang air itu disulap nah ini dijadikan untuk lili paris lili paris sampai sana hmm, tekan kono kayak iya lah Eh, okay. terus kita pindah lagi ke sini. Nah di samping different, samping divan ini ada lo kembangnya sangat bagus sekali. Nah kita bisa memandang melihat jendela, terus kursi, Terus ini ada vertikal gardennya juga, mantap mantul. Oke okay. nah di sini ada, we masuk keren, ada uh, puring, puringnya bro, puringnya. Kalau yang di sana tadi itu puringnya kuning, di sini puringnya warnanya uh, merah gelap apa ya? Apa apa sih ungu ungu tua apa ya? analisis merah ini bagus banget. Nah ini mungkin karena uh, karakter dari si daun ini uh, karena posisinya di atas di induur, nah karena full simat, sinar matahari. Nah ini keren lah bro, wah jas nih Nih. Ternyata puring ya puring aja nih dirawat yuk John Nih, keren tuh Bro. Le pokoknya akan saya manjakan para penonton. Terus di bawahnya ada lili Paris juga. Kemudian di sini ada sansivera Bro. nih pirang-pirang. Yo. Oh, nih pirang-pirang tah. Jan Das. sansivera Nih. Terus ini ada tangga nada lagi. Tangga nada naik. Teklik, teklik, teklik. Nah, teklik teklik ini <tuh> nah, nih ini kalate ya di sampingnya ada nih nema ada big roy keren bro ini ada gold flame jancos ini semua eh, penataannya mengikut diletakkan di sekitaran tiang ini tiang tiang ini cara diri uang ini tiang ini soko <tuh> bahasa Indonesia nah, nah iya kan joss bro nah nih ya kan Wih, tampilannya juga sangat eksotis jadi rumah angker kebak kembang jadi eksotis bro wah ada kursinya nih kursi jadul yang sangat eh ganda jos gandos Loh, ya kan nih wah mantel bro kita akan ke sana ya kita naik bro. Tidak, tak, tak nyepot sepatu tak nyeker terus ini ada janda bolong juga janda bolongnya sudah menyatu ini ditali dengan ini dihuni oleh semut <laughs> dihuni semut nah, nah ini rumah semut hmm. nah terus di sini juga nih big nya juga mantap-mantap subur-subur satu rumpun isinya ada beberapa plan ada sekitar 4 nera 5 nah disandingkan dengan aglu, aglu jadul diven diven ya bro diven apa jadul ini bro? nih jadi posisinya di sini. Nah, iya, eh mantap mantul. Nih ya. Nah. Ini. nah ini kalau kita menyimak tanaman hias dari, nah itu ada ceketer bisa. Nah biasa plat adi. Nah ini anthurium anthurium kalau kita lihat dari posisi teras. Nah kita berada di, nah ini tadi saya ngono kembangin. Ini hokeri apa Uh, Anterium Jemani ya, kayak ini aja. Ini udah mumbiu mumbiu, hmm. terus. Nah ini posisi kita di sini. Ini sangat eksotis banget tempat duduknya. Nah, ini berada di samping pintu. Pintunya mana? Ini pintu. Saya tak muncul dulu. Nah, jadi yang punya rumah keluar duduk di sini. Nah, sangat tertata rapi. Masih jadul nih pakai rotan, bro. jarang-jarang, Bro. Terus ini ada kembang sugeng. Tuh oh, iki. Kayak semacam begonia mawar wae, Bro. Begonia mawar, Bro. Iki yeah. malah piring ka. Lha iki sing duwemah kok koyo nganggo opo? Dong gedhang opo-opo, oh, <laughs> tatakan. Nih. Hmm, jos luyu mumbyuk, Bro. Nih. Dadi iki nek enek tamu, tamune iki engko gelas e ora dalah kene. Teleke ngisor kene Nah, ini orang kemuat gitu. tadi Kalau nyami aneh, kalau tiga aneh, kalau Lagi kau tinggal isi kembang. Nah, ini, ini ada dua. berarti isong yang jangan. Oke. Nah, di luar apeh, di sini kita lihat lantainya bersih ya, berkilau. Oh, kocok buan bersih berkilau. Nah, ada nih vertikal gardennya. Vertikal gardennya ada apa aja bro? Nah, dari sini. Nih. Oh, no iya yeah, oke okay. nih ada bagian aglonema atasnya ada apa uh, Oke okay, nih pari sampingnya ada big roy, big roy yang sudah rata-rata udah mutasian bro nah ini warna udah menjadi jambon alias pink nah, ini apa ini malah ngeblok separuh separuh trotol trotol alias biduren nah ini lady farndin ya nah kocin bro nih ini juga mumyu mumyu Bro nih berada di samping kursi nah nih di samping kursi ini nih mumyu ini satu rumpun isinya banyak pirang-pirang isinya dan pirang-pirang wow oke okay. nih rata-rata udah jos ini mumyu ini iya kan ini mumyu Garden nah, jos terus yang atasnya ini ada Vertical Garden menggunakan siku Nih sikunya ada dua sikunya ada dua ya nih nah terus ini pakai apa ini ya belabak lah gampang aneh nih ini modelnya di sini nih ini untuk iki tanduran ular ular ularan kayak apa jeneng ini gila orang apa yang jeneng nah ini oke okay. api ternyata nek berbunga terus ada epigia sampai ke sana oke okay. nih oke okay. sekarang kita kemana mas kita coba telisik Nanti setelah ini kita mundur ya. Saya jalan mundur. Awas hati-hati naik hmm. Nah. di iya. nih, pemandangannya jos. Mantap, mantul jiwa. Nih. Dari sini terlihat api ya. Sampingnya ini jalan. Nih, keren. Nah, masih ada Mas, masih. Satu sisi ini di samping rumah. Nah. Ini masih jadi rumahnya nih ngadep gang ya ta. gang dan di samping gangnya ini kembangnya kembang lah bayinya. nih ya kan uh, nanti kita kita simak nanti kita akan ke sana ini dulu nih di samping rumah ini nah, ada apa nah ini memanfaatkan cat kaleng bekas nah bromelia bromelinya luar biasa hmm, bromelia bromelia ini joss sekandas bu eh, nih ada bis lili ada diven bromelia hanya pakai cat kaleng bekas anomiana barang ada diven bromelianya berbunga-bunga nah ini iya yeah, eh terus ini nggak tahu apa ini mantap ini bro tadi wah wow, ini sekeliling rumah malah ada vertikal gardennya bro nah nah pisan ya ini bro nih sampai ke sini sini nih ono bonsai kelapa diven bromelia bromelia nah ini sampai sini wow nah ini memanfaatkan talang bekas nah di talang bekasnya lumayan nah rumah ini sangat higienis karena apa nih nah ayo biasakan Nah, cuci tangan pakai sabun. Nah, ini. Nah, ini. Kira-kira bisa gue Oh, bisa, Kak. Tak ijek sih, lah. Harus pakai sabun, loh, ya. Nah, pakai sabun, ijek. Nah, kenapa? apa? Resik. Nah, wis ini, ini kayak ingon, Kak. <laughs> nah, tisunya harusnya di sini. Kosong. <laughs> di sini kosong. Nah, ini, ya. Mantap, dah. Habis, sudah kita pelisik semua rumahnya. Jadi ini adalah posisi rumah di pinggir gang. Nah, kalian tahu rumahnya. Nih, nah, kita view kan dari ujung sini. Wih. Jadi ini terus itu nanti ke sana masih ada beberapa gang atau beberapa rumah. Tapi ini insya Allah saya rasa sudah cukup lah. Karena semua rumahnya sangat menginspirasi. Gitu ya. No way. Rumahnya sangat menginspirasi. jadi ini rumah berada di samping kanan kiri gang gang ini juga gang nah iyalah gang he nah liat-liat biasa wis pokoknya oh, hari ini kita tetap ngonten sibuk apapun yang saya ada jam longgar mesti melayu ngonten oke jadi tema kali ini adalah tetengok garden <laughs> Tertengok garden ya bang lungguh lungguh neng samping tanduran ya di ini tertengok nek cara wonok yes, -no, silakan disaksikan konten saya hari ini nih tuh, rumahnya sangat menginspirasi ya bro wae tuh yes, kurang lebih sekitar 20 menitan ini tadi saya ngoceh ngalur itu kelak <tuh> Nah, ini juga wedang ya. Terus gitu ya. Saya tak pamit undur diri. Pokoknya WO, wo bro, WP channel. Eh, salam satu hobi. Orang kembang, orang kunciang. Orang kembang, orang ora kunciang. Nah. Pokoknya pengen kunciang, lo butuh ono kembang. Ya. Syarat utama mutlak ono kembang. Ya. So ngerti presiden kembang tuh neng ngomahmu aku iwir ngarep neng ngomahmu mampir tak konten kunciang. Nah, nah, eh. nah. Oke, bareng Mas WP, presiden kembang goyang youtuber kunciang ketahuan nasabu. Saya tak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Yeah,